kan tanya lu bajunya udah diamankan atau belum? Orang itu masuknya dari mana? Semangat, semangat. Sabar ya Pak ya. Istimpar Pak, istimpar. Gue sama Kodri, itu yang ngajak mancing pertama, ngajak mama. Baik, siapa yang ngajak pertama kali idenya untuk berangkat ke sana? Pertama. Baru nampakmu udah gini-gini tuh. Gue minyak, ngajak berenang gitu. Yang ini, yang kalian bilang apa tadi? Ya, di sini kan. Nah, kalian kan di sini kumpul. Ya, semua pakaian di sini. Nah, si Alipnya di mana? Di sini. Oh, di atas ini? Plastiknya. Ini baju dia tiap hari. Cari apa doang plastik? Itu ini enggak plastiknya deh. Mana cari plastiknya? Plastiknya enggak ada plastik. Ada. Cari yang ada. Di belakang. Ini bajunya. Itu bajunya di mana? Di titi. Di titi ya? Di sudut ya. Apa? Apa ada? Tadi kan aku mau masang jaring, jadi masang jaring nengok ke bawah gitu, jadi rupanya belum air itu belum naik, jadi aku pulang lagi, jumpa sama anak-anak ini di atas benteng di bawah tol itu. Nah, orang itu masih ngikat-ngikat pancing sama makan timun, tapi timun tak dari mana pun nggak tahu ada timun udah mati tapi timunnya masih ada, nengok. Jadi udah gitu, awak pun pulang lah. Setelah itu nggak tahu orang nggak jadi masang jaring, itu aja nya. Kondisi air memang banjir ya Pak? Banjir. Mereka memang berlima Pak? Lima, ya lima anak-anak lima orang. Yang nganyut ini usianya berapa tahun Pak? Kira-kira berapa tahun? Nggak tahu orang kira-kira SD, 3 SD itu. Kira-kira 3 SD itu. Jadi mereka memang mancing-mancing gitu, Pak. Mau mancing dan nampaknya apa pakai jiran-jiran bambu segini itu. Sekitar jam berapa itu, Pak? Jam 2. Orang itu kumpul jam 2 lah. Iya. Setelah itu pulang enggak tahu. Oh, masih kumpul masih di bawah tol itu. Ah, di bawah tol itu. Pas kejadian dia minta wartawannya Pak, karena ada di sungai Bu. Ada.